Oyo. Pada kangen kan pasti sama gue. Nah, kali ini gue balik lagi nih. Gue nge-vlog buat lo semua. Karena semua minta, bang nge-vlog. Ya, kemarin-kemarin PBGC gue gak nge-vlog karena ya gue player gitu loh. Kalau gue harus nge-vlog juga ya terlalu ribet. Kalau ini kan gue nonton. Nah, mungkin gue dikasih nonton lagi nih. Tahun lalu gue nonton, sekarang gue nonton. Buat nge-vlog buat lo semua kayak. Banyak yang nanya, bang kok gak masuk grand final bang? Ya karena kemarin tuh ada sistem PBCL. PBCL itu dari 10 tim pro yang diambil 5 tim pro. Nah kebetulan gue peringkat ke-6. Ya namanya game ya kan, permainan ya. Hari ini gue udah nyampe ke Balai Kartini Jakarta yang diadakinnya grand final PBNC 2018. Yaudah yuk langsung aja kita acak-acak di dalam. Let's go. Mbak, berapa handphone yang ini? Ini handphone apa ya? 50 juta, ini handphone anyar masa kini. 50 juta, tapi boleh dinner sama mbaknya tapi? Boleh. 50 juta dinner sama mbaknya? Kalau dinner sama saya nambah lagi 1 miliar. Makan sushi juga gak boleh mbak? Gak bisa, 1 miliar. Makan bakso nambah lagi 2 miliar. Sombong. Kak, apa kabar? Baik. 1, 2, 3. Lu dukung siapa kak kesini? Gerakan dukung oleh. Ya Audrey. Lu bisa tahu kan siapa cewek cantik ini? Ya udah gitu aja kak. Kita sama-sama nonton. Ya. Lu mau gua tanya apa? Sekitar 624 orang. Doain aja cepat. Doain aja cepat nikah. Kemarin di Instagram lo kalau ada yang nanya kapan lo nikah lo blok. Tapi kok sekarang lo minta kapan nikah? Minta maksudnya kayak lo pengen buru-buru nikah. Kayaknya lagi rame di sini. Ayo mengalihkan pembicaraan. Oh jadi rame di sini ya. Udah gua kesana dulu ya. Dadah. Ya oke, hari ini gue di grand final PBNC 2018 bang ya. Yoi. Nih gue sama panitia terkece kita nih. Bang Sainal, lu pasti udah pada kenal sama mereka sama dia kan. Sekarang ini bang, gue mau nanya bang, lu sekarang tugas lu apa nih PBNC tahun ini? Gue crowd control untuk all ya, semuanya ya. Gue di dalam juga, di luar juga. Berarti totali ya, kalau dulu kan lu di belakang tim, sekarang enggak ya? Betul ya. Berarti lu tahu bang, kira-kira berapa penonton yang datang bang hari ini bang? Kurang lebih sekitar hampir 3.000 ya tadi pagi yang datang. Itu terakhir gue dapat info sih sekitar kurang lebih 3.000-an. 3.000-an di luar orang-orang kayak gue yang masuk tanpa tiket nih. Full banget le. Ramean mana bang sama yang 2017 sama 2016? 2016 kalau dibanding 2016 masih ramean ini kayaknya ya. Yang masih di Pullman? Ya, di Pullman. Terus abis itu di 2017 kemarin itu kita kan 3 hari. Jadinya terus abis itu totalnya juga kan 3 hari itu agak banyak lah. Jadi ya betul. Nggak bakal kalah seru? Nggak bakal kalah. Lo jamin tuh bang? Gue jamin. Di 2019 PB up lagi. Tapi kira-kira kalau gue nanya prediksi lo? Prediksi gue apa ya? Gue sih karena staff Jakarta jadi gue memihak tim-tim dari Jakarta. Ya udah langsung sebut merek lah. RRQ, TCN, Boom ID. Banyak ya? Banyak. Tetap aja kayak jagoan-jagoan orang kebanyakan ya. Pasti emang mereka yang diundulin di atas kertas bang ya. Cuman betul. Kita nggak tahu namanya di panggung panas bang. Betul. Iya nggak? Betul banget le. Ya udah gitu ya. Nanti kalau ada perlu lagi gue boleh wawancarin lu kan bang. Boleh. Udah gitu ya. Sekali lagi thank you buat Bang Sainal. Satu kata bang buat video gue. MOG sabun. Thank you bang. Nih gue lagi bareng sama pemain Juggernaut Gaming, masih peserta grand final PBNC 2018 dari Yogyakarta. Yogyakarta, Ben Nickerly, Nick ya, iya gak Ben? Ben, gimana nih Ben?
Ceritain dong dari awal lu, maksudnya kan tim lu ini kan tim baru, ya kan, terus bisa sampai ke titik sini, terus lu proses lu menangnya sampai sini, terus tadi sampai pull, terus sampai lu kalah. Memang dari awal kita ngebentuk tim itu memang udah benar-benar komit ya, emang fokus, kebetulan juga memang udah kontrak sama Juggernaut Gaming, tanggung jawab jauh lebih besar ya otomatis ya. Udah gitu sampai sejauh ini kita udah main semaksimal mungkin. Kita kalah juga tadi pas memang momennya kita memang kurang banget main di DT-nya. Jadi nggak bisa salahin sepihak, memang kalah di timnya. Donton ya? Lawan apa tadi, Ben? Lawannya GRC, yang seharusnya kita bisa menang. Terus-terus? Tapi yang paling terbayar sih nazar gue. Pas lo terakhir bikin vlog, gue real comeback. Tahun ini gue comeback. That's true, tahun lalu ya. That's right, it's my boy. Ini buat lo nih. Seenggaknya ya lo lebih better daripada gue lah tahun ini. Tahun depan belum tentu, bos. Oh gitu. Sampai ketemu di grand final. Oh, okay. Gue juga nggak gini-gini. Yeah, kan? Terakhir itu tahun 2013. 2013 berarti 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang and lalu. And now you're comeback and you're here, bro. Yeah, man. Gimana perasaan lo? I got it. Sama Dr. Matt sama D sudah grand final bareng GVO. Oh iya iya iya. Terus yang dua Revi sama si Rivaldo, dia YDST tahun lalu lolos grand final. Sama Monces ya? Sama Monces. Oh, gitu. Okay. Jadi terus next selanjutnya gimana nih, Ben? Lo bakal berhenti lagi kayak kemarin? Apa lo bakal terus gas? Kayaknya bakal terus gas. Bakal terus gas. Selama bisa memberikan yang terbaik. Basket lo gimana? Fancy. Dia lebih milih PB daripada basket. Tapi, kan PB kan ada cewek-ceweknya, Ben. Basket kan banyak cewek-ceweknya gitu. Kalau untuk umuran sekarang kita udah gak mikirin kayak gituan, Mas. Terus mikirin apa nih? Hah? Kita bisa happy tapi tanpa harus ada wanita kayak gitu, gak perlu lah. Hobi jadinya ya. Oke. Sama banget kita terus dulu dong. Oke, Ben. Sekali lagi, Ben. Thank you, Ben. Sukses buat kedepannya. Satu kata aja buat gue. Cepat lulus kuliah. Udah ya. Semoga MOG jalan dengan lancar, rezekinya lancar, cepat nikah juga sama Clara. Itu satu cerita, kalau satu kata. Oh iya ya. Yeah. Fuck boy. Okay, man, thank you, man. Chill. Jam. Nice try, bro. Ya. Yeah. Yeah. Gua mau nanya nih, yang pertama buat Ucil dulu nih, Cil. Cil, dengan persiapan tim lu yang kayak gini, lu tuh pede enggak sih sebenarnya tadi sebelum mulai? Lu sebenarnya percaya diri atau lu kayak nothing tulus atau gimana, Cil? Coba lu ceritain. Lu kan kenal gua udah lama. Nah. Gua enggak pernah enggak pede jadi orang. Nah, gitu. Cuma buat gua tuh udah nyampe sini gua harus totalitas gitu loh. Mau lawan siapapun, jadi gua harus main sepenuh hati gitu. Gua enggak takut sama juara dunia pun gua enggak takut. Kalau istilahnya nih ibarat kata tuker lu hatu aja deh. Pialanya kita bawa pulang. Udah lama kita gak bawa pulang piala ya. Gak ada gue soal yang gotong pialanya, Cil. Nah, buat Ucil tadi. Nah, terus dibuat Jem ini. Jem, perasaan lu, Jem. Lu kan awal jadi manajer tim Boom ini kan, tim GF kan. Terus lu tiba-tiba ada suatu sikon yang lu dipake. Dan tuh, apa sih rasa lu yang pertama, terus yang kedua persiapan lu, Jem? Pertama sih rasanya ya seneng lah ya, bisa gantiin. Cuman ya persiapan gue bener-bener gue ngejar tiap hari gue harus main PB terus. Kan sebelumnya gue udah gak pernah main PB lagi. Gue udah jual char, gue masih main game sebelah, gue main PUBG terus-terusan. Cuman akhirnya gara-gara dibutuhin ya gue akhirnya setiap hari login PB. Terus ada gak pressure-pressure dari tim Boom? Kan karena kan lo juga paling muda di sini ya gak sih? Dia kan paling muda kan? Ya. Terus apa di in-game apa gimana sedikit-sedikit pressure gitu ada gak sih? Pressure sih sebenarnya mereka ngebebasin nggak sama sekali ngasih gue pressure, lu harus main bagus, lu harus main kayak Ole dulu juara gitu, nggak kayak gitu. Emang ada ngomong Ole gitu, Cil? Nggak kan ya, bisa aja deh. Gue kan mikirnya kan lu kan jago le gitu. Gue nggak ada pressure, cuman ya karena dari diri sendiri sih ya, karena baru pertama kali main di pro scene gitu kan, pengalaman gue nggak sebanyak yang lain gitu kan. Pengalaman itu soalnya penting banget. Betul. Di situasi gimana, situasi gini lu harus ngelakuin ini berpasti lu bisa bunuh dia, lu kayak gini ya, itu yang belum gue punya gitu. Jam terbang lah ya kasarnya. Cuman ya lo harus makasih banget sama tim Boom. Dia udah ngasih the best experience banget buat lo ya gak sih? Biarpun hasilnya gak yang kayak kalian mau, cuman ini udah kesempatan gila ya gak? Lo gak bakal mikir kan lo bakal main sama mereka di sini. Banyak lah yang mau main sama mereka, termasuk gue juga sebenarnya pengen main sama mereka, cuman udah gak bisa kayaknya. Ya gitu. Terus dari kalian berdua nih. Segini gue tuh sudah lihat alis. Gue tuh gak pengen, alis lu bagus banget soalnya gue demen banget liatnya. Terus Cil,
gue agak nyinggung buat kedepannya nih Cil. Sekarang kan apalagi kita tim udah masuk ke manajemen apa segala macam. Terus buat kedepannya kalian tuh tim BUM bakal gimana? Terutama divisi PB-nya. Maksudnya gue pengen juara, tapi gue pengen juara sama orang yang gue pengen gitu. Maksudnya gue tahu, maksudnya ibarat kata misalnya pun gue mungkin harus ditarik ke timnya, gue nggak mungkin ninggalin teman gue. Maksudnya gue pengen juara sama teman gue gitu, karena yang bawa gue juara pertama kali mereka. Jadi kenapa nggak kita coba juara lagi bareng? Jadi buat gue sampai gue pensi, gue pasti akan main sama temen gue. Terutama Benny ya, kayaknya udah banyak banget berjasa dalam hidup lo ya. Maksudnya, buat apa sih gue main game ini tuh pengen fun sama teman-teman gue. Gue kalau mau juara pasti gue cari tim yang better gitu. Tapi kalau gue bisa juara sama teman-teman gue gitu, masih mau nggak? Tawaran bro, Wani Piro. Bagaimana kasih gede ya? Enggak, ya pokoknya sukses Cil buat lo kedepannya. Apapun yang terjadi kedepannya, tetap lo tetap berkompetitif dan di samping Benny Hades dengan teman-teman lo yang lain. Terus ya emang kita tuh banyak crash ya, kalau kalian tahu dari berita-beritanya banyak banget crash yang kayak gue cabut dari tim mereka, terus sekarang mantan tim gue masuk tim mereka ya. Tapi apa boleh buat, apapun yang diperbuat kalau nggak klop ya mau ngomong apa, ya nggak sih? Mungkin karena dulu gue sama mereka ya lagi dapet apa gimana ya. Bukan nggak klop sih sebenarnya, maksudnya temen gue gitu fotonya sama terus. Nah itu nggak boleh. In game sebenarnya oleh in game ya nggak masalah, cuma abis itu disiplinnya kurang. Tapi udah habis, dia udah buktiin lagi kan udah pergi ke Brazil, maksudnya. Ya. Yeah. Brazil sempat live video call tuh. Jadi kepleset sandung lagi. Penyakit lama. Ya pokoknya inti gitu Cil, lu juga gue juga sama kayak lu Jam. Gue dapat penghargaan apa pengalaman banyak dari mereka lah kasarnya ya kan. Gue juga pertama kali juara satu ya, bukan juara satu sama mereka. Banyak lah ya enggak sih, dan lu sekali lagi lo bilang, lo biarpun apapun yang terjadi nantinya di belakang kalian ya, gue gak ikut-ikutan, cuman ya kalian teman ya, tetap teman gitu ya gak Cil? Terus sukses buat lo Cil, thank you banget udah masuk frame gue. Sama satu lagi Cil, satu kata dong buat video ini. Nah, pokoknya jangan lupa like, subscribe sama komen, dan juga harus di share-share terus deh semuanya pokoknya channelnya Magic Ole. Kalau satu kata buat gue apa ya? Binatang. Animal. Lu Jam, lu kan juga, tapi gue mau sedikit cerita nih. Gue kenal sama Jamie duluan, terus gue yang nawarin, kita pakai butuh manajer gak? Terus gue tawarin lu, ya gak sih Jam? Iya ya, gak? Tapi di situ mereka gak mau. Dan akhirnya pas gue udah cabut, mereka pakai juga Jamie. Karena gue tahu dia tuh orangnya yang rajin, yang kayak gitu, udah aktif. Gue butuh, maksudnya di saat tim GF dulu tuh butuh orang kayak dia sebenarnya. Cuman ya, gue tetap bersyukur ide gue tetap dipakai. Dan sampai sekarang mereka masih bertahan sampai masuk grand final ini, ya gak Jam? Ya, satu kata deh Jam buat gue. Satu kalimat tapi satu kata. Oleh yang bikinin gue bisa kayak gini lah. Itu. Soalnya oleh yang pertama kali kenalin gue, terus masukin gue ke sini juga. Satu kata berarti apa? Satu kata, the best lah. The best. Dem, thank you banget Dem. Sukses ya. Cil, salam buat Benny, buat Asmi, sama buat The Clean. Ya, gue sekarang lagi sama kakak kandungnya Next Jack, Next Win. Nih koko kita juga. Kalau di rumah kita kan teman rumah, teman-teman ya. Orang. Nah, kok gimana kok? Menurut lo ini sekarang udah berapa besar kok? Semifinal kita. Hah? Udah 4 besar berarti ya? Gimana kok? Persentase? 100%. 100%. Kan ada masih ada 3 tim lagi kok. Pede aja dulu. Kalau kalah tinggal nunduk gitu. Berarti gue harus nunduk nih kan gue udah kalah. Ya gue nunduk terus deh. Kalah masih bisa gini. Lo yakin? Yakin parah. Dengan kayak tadi BUM bisa menang di side terrornya, lu masih pede? Pede parah. Dia CT kan gua 5-0. Oh iya, iya. Dia 5-3-5-0 ya. Next ketemu siapa lu tau gak? Ketemu GRC Jogja. Medan. Iya, GRC dari Medan. Map Blow City. Blow City. Kita pokoknya yang terbaik aja, mau menang mau kalah, yang penting kita all out. Yang penting kita all out semua. Kasih tontonan yang terbaik, usaha yang terbaik. Semoga gak ngecewain. Ngecewain siapa nih? Semua yang ngedukung kita, kecuali lu. Kecuali gue ya? Yaudah, oke siap. Gue gak pernah dukung lu emang. Lu kalah mulu soalnya sama gue. Yaudah kok, sekali lagi thank you. Good luck kok buat Jack, buat anak-anak semua. Satu kata kok buat video ini. Dua boleh gak dua? Dua boleh, dua. Dua. Ya udah dua. Gak jelas. Thank you kok. Gimana ya perasaannya Yan? Gue kenalin lo dulu, perlu dikenalin apa enggak nih? Gak usah lah ya, udah pada kenal ya. Udah pada kenal ya, sombong. Ya, media V.
Nama lengkap lu siapa, Yan? Christian Michael Leventis Mora. CMD lah ya. CMDS lah. Yan, gimana Yan? Tahun ini rasain nonton? Gimana? Tahun ini rasain nonton gimana? Excited juga sih sebenarnya, walaupun nggak main, tapi kita tetap mendukung energi lah saya pribadi. Oh ya, lo kan nggak nontonnya gara-gara emang lo udah nggak main kan? Iya. Kalau gue nggak lolosnya, kalau gue nggak lolosnya gara-gara gue main kan? Lo nggak nanya perasaan gue kan? Ya, perasaan lo gimana? Ya kayak gitu deh. Oke, lo dari mana ini datang jauh-jauh? Dari Batam saya. Dari Batam buat dukung RRQ nggak? Iya, betul. RRQ doang. Semuanya sih. Tahun ini prediksi lo gimana? Kalau tahun ini ya, saya berharap pribadi ya RRQ menang lagi. Yeah. Berarti tim kesayangan lo ya. Betul. Tapi chance-nya kira-kira berapa persen ya? Chance-nya 70% lah. Gitu. Yakin tuh? Saya menurut saya. Gitu ya, 70% ya gue pegang omongan lo. Ntar gue kalau gue post jangan malu kalau RRQ kalah nih ya. Ya, kalau nggak kalau kalah 30% berarti. Eh benar ya Rian, thank you banget Yan. Selamat menikmati. Final again, and again, again. Seperti tahun lalu ya. Gimana Her, persiapan? Do the best aja. The best aja. Ya. Lakuin yang terbaik lah, seperti latihan lah. Itu sih. Senang ya gak ada gue bisa masuk final terus? Gak sih, gue pengennya ada lu. Ntar lu gak jadi masuk final bro. Ya udah Her, pokoknya sukses. Pesan gue Her, do the best. Sama kalau menang jangan lupa traktir kita. Siapin ya Cun. Semangat Her ya. Pesan-pesan dong. Main gua terus biar juara, wakilin Indonesia lagi. Ya biar bisa bagiin teman-teman gua. Kalau gua kalah, lu orang jangan kecewa. Lu harus tetap dukung gua. Kan masih ada next event banyak event lah. Jangan jadi fans karbitan ya Her. Cuman kalau gua menang, lu menang gimana ya? Ya gue bersyukur lah kalau lu masih mau ngefans sama gue, sama tim gue, itu aja sih. Kalau menang jangan lupa sama Magic Ole. Thank you, semangat. Yo, kali ini gue ada sama pemain alter ego, finalis PBNC 2018. Sorry. Joy, ini nama asli siapa Joy? Joy, Kevin, Tommy, Kairupan. Gimana Joy, perasaan lu udah masuk final? Biasa aja. Senang dikit. Senang pastinya kan. Terus lu bakal all in gak buat final ini Joy? Mudah-mudahan. Untuk persiapan tim lu? Belum ada. Maksudnya untuk nyampe segini persiapan tim lu tuh buat lawan RRQ tuh apa ya? Misalnya kayak 50-50 atau 90% gitu. Kalau udah main di sini kayaknya udah 50-50 ya. Masih 50-50 ya. Ya pesan-pesannya doain aja yang terbaik. Terus kalau lo menang, pesan-pesan lo buat viewer gue gimana nih? Jangan pernah putus asa. Kalau lo menang, lo juara satu nih. Ya, maksudnya jangan pernah putus asa. Berusaha gitu, yeah. Biar jadi kayak lo. Yeah. Tapi kalau lo kalah, harus berusaha lebih keras. Joy, bloody. Eh ya, dia MLV, ini kalo MLV ya, Joy ya. Ya deh satu kata buat video gue Joy. Keren. Cih. Bohongan keren ya. Thank you Joy. Good luck ya. One step closer RRQ. Gimana Ben? Persiapan udah oke lah ya. Tinggal gimana yang di atas ngasih jalan aja. Ya percuma lu mau latihan kayak gimana juga kalau yang di atas gak ngasih jalan mah gak bakal menang gitu. Betul sekali. Terus gue denger tadi salah satu pemain lu itu ada yang sakit ya Ben? Iya si Rio. Terus tapi sekarang udah aman? -1 masuk rumah sakit. The best banget gak tuh? Tapi sekarang udah beres kan? Udah mendingan bukan udah terus, beres. Terus berpengaruh gak sama performa lu tadi? Dibilang berpengaruh ya pasti ada pengaruhnya. Cuman kita gak mau apa ya. Udah jalanin aja gitu. Gak mau dibawa-bawa gitu. Gak usah gitu. Nanti malah turun performa kita gitu. Terus lo dikasih jalan ya juara lah. Amin. Terakhir tahun lalu divlogin dia juara ya kan. Moga-moga divlogin kali ini juara lagi nih ya. No RRQ no party ya. Yes. No Magic Ole RRQ bisa juara. Pasti. Wow!
Kalau ada Magic Ole, RRQ sampai semifinal aja. Ya enggak juga. Oh. Enggak juga. Enggak terima. 75 doi. Ben, pesan-pesan nih Ben. Kalau lo menang gimana, kalau lo kalah gimana? Kalau yang jelas mau menang mau kalah, gue pasti vakum PB dulu lah bentar. Gue capek juga lah main PB 8 tahun. Cuma bukan vakum berarti gue pensi ya. Bukan vakum berarti gue pensi ya. Tapi kayak ya gue gak mau nyentuh PB dulu lah gitu. Refreshing dulu lah gitu lah. Terus kalau misalnya menang ya pasti gue sisihin sebagian buat yang membutuhkan. Gue membutuhkan gue. Kalau kalah mau menang, kalian harus tetap dukung gue. Karena namanya fans itu jangan yang karbitan gitu. Setuju, bener gak? Bener gak? Masa mau ngefansnya di saat menang doang gitu. Musuh juga jangan yang karbitan dong. Di belakang kita jahat tapi di depan kita senyum-senyum. Iya enggak? Nah, itu buat musuh-musuh juga yang aduh, udahlah. This is game, bro. Ya, Ben, sekali lagi sukses buat lo, sukses buat RRQ. Nanti gue bakal lanjutin kalau udah selesai final. Yang lebih dalam lah nanti. Subscribe. Oke, satu kata, Ben. Satu kata apa dulu? Woyoy. Masih ingat lo gue. Thank you, boy. Thank you, boy. Cium dua kali.
kenapa lo pakai jam pada hujan? A.K.A. King Leo, the man of 3 billion, 3 x 1M, eh? 2015, 17, 17, 18, 1M, 500, 500, 1M, 3M, manusia paling kaya di PB, Indo, ya nggak? Ya udah pastilah. Jadi kalau dihitung-hitung berarti itu udah 3, Ceng? Iya, ntar nambah lagi tahun depan. Okay. Lo aja. Kalau gue nggak main ya sorry ya. Lalu lu doang. Ceng gimana Ceng perasaan lo Ceng? Ini kalau ada nominasi pemain terkaya di Garena Indonesia itu kayak lu ya nggak sih Ceng? Ya udah pastilah. Siapa lagi? Perasaan lo gimana? Perasaan gue, ya begini-gini aja udah. Boles. Terus Ceng, pendapat lu nih buat kompetisi tahun ini yang sistemnya liga? Menurut gue, ya bagus lah. Kenapa tuh? Biar ada pemain-pemain grand final yang baru-baru muncul. Tapi lawan lu nggak ada. Ya itu sih. Karena lawan lu semuanya jago online. Datang ke sini nggak bisa apa-apa. Ya itu siapa suruh dia jago online? Jago offline dong. Jadi nggak masalah, bodo amat, yang penting gue 3M ya. Yoi. Mau lo online kayak mau offline kayak mau mau gimana kayak. Yoi lah. Terus Ceng, buat dari lo buat kedepannya sama RRQ gimana? Kalau dari gue sih pasti bakal lanjut pik. Lanjut. Iya. Terus sampai karir gue tamat baru gue dan. Kapan lo tahu karir lo tuh udah tamat? Iya, kalau gue mati kali. Tapi lu pengennya harapan lu deh buat tim RRQ ke depannya gimana sama fans-fans ya kalau bisa? Kalau bisa ya dukung terus gue tim RRQ yang Davor, kalau menang harus didukung ya kan. Terus ya udahlah, jangan menghujat. Buat tim lu. Harapan buat tim gue solid lah. Solid. Terus gue mau tahu yang satu lagi. Gue tadi mau nanya sama anak-anak cuman gue lupa. Lu kan setiap menang dulu wow gitu ngomong apa, Ceng? Endeavor! Oke, bukannya bukan gitu ya? Salah. Iyalah, Ceng. Thank you banget, Ceng. Thank you, Ceng. Sukses terus, Ceng. Jangan lupa sama gue pokoknya. Jangan sombong. Terus gue minta satu kata buat gue. Woyo. Dap. Yo. Apa kabar? Sahabat gue nih. Gue mau nanya-nanya nih, Dap. Dikit, Dap. Boleh kan, Dap? Boleh. Lu kan dari tahun ke tahun udah jadi caster nih. Iya. Pendapat lu deh buat tahun ini gimana? Tahun ini ya, menurut gue yang pertama dari crowd. Crowdnya ini benar-benar amazing banget. Tadi gue lihat dari jam 6:30 pagi aja antriannya udah panjang. Terus 6:30 pagi udah panjang, ibaratnya udah sampai ke bawah. Terus pas tadi udah makin siang itu orang-orang udah banyak yang gak dapat kursi. Mereka udah pada pindah ke depan-depan sini. Itu sih buat tahun ini penontonnya luar biasa sih. Rame ya? Terus dari segi pandangan lo kayak ini kan banyak juara-juara baru yang lolos. Terus dari sistem PBCL-nya dan sistem online PBCL sampai sekarang ini yang sampai lolos ke sini tuh gimana pendapat lo? Online sama offline beda, Bos. Kan ya kelihatan lah ya mana yang punya mental buat datang ke sini, mana yang emang cuman sorry to say ya jago online.
Jadi masih berlaku kata-kata itu ya? Masih berlaku banget sih. Tapi anak-anak alter ego kan juga jago online tuh dikatainnya. Kok nah, dia bisa? Sekarang gini nih, orang-orang yang bilang anak alter ego jaol, nih lu lihat sekarang mereka juara 2. Mereka lawan RRQ aja dapat 3-0 bos. Dapat Luxfield 3, cuman emang ya menurut gua belum rezekinya aja tahun ini. Ya 2 tahun lagi lah ya. Ya, nggak ada yang instan bro. Pakai barak dulu sih menurut gua. Amin. Ya pokoknya intinya nggak ada yang instan ya kan. Ya. Dia juga baru ya banyak juga yang baru masuk grand final. Betul. Terus sampai ke final tuh ya cukup mantep, maksudnya cukup bagus gitu. Betul. Ya nggak sih. Dan menurut gua itu kayak zaman gua dulu sih ya. Gua pengennya sih ngelihat mereka ya dia tetap down to earth ya nggak. Ya, jangan sampai dia sombong atau lupa daratan tuh nggak boleh. Yang boleh sombong cuma Magic Ole gitu. Iya, ya kan? Jelas. Biarpun nggak lolos tetap sombong harus. Pesan lo boleh nggak ada nggak buat PBNC next time, next year atau the next event gimana gitu bro? Pesan-pesan gue ya, gue harap nih sekarang kan udah mulai kelihatan. Ibaratnya yang tua-tua nih udah mulai rada tersingkir, udah mulai mungkin bakal banyak yang pensi. Gue harap nih buat tahun depan PBGC terutama kan bakal PBGC dulu nih itu. Anak-anak muda itu udah mulai regenerasi. Apalagi ini kalau bisa, tadi gue lihat tim-tim PBSC aja banyak yang kayak tadi contohnya Makassar, mereka udah kalah masih bisa comeback. Nah gue berharap yang kayak gitu bisa ngelanjutin peran-peran seniornya sih di kancah grand finalnya. Amin, amin. Ya, gue juga berharap yang jaga online ya nongol lah kesini. Jangan cuma di online aja. Betul. Ya, gitu. Apalagi yang bacot online sih itu gue udah paling males. Minta satu kata buat gue. Trust. Cuhu. Thank you Dap, sukses terus bro. Thank you. Hey. Udah selesai PBNC 2018 nya ya, akhirnya tahun ini kembali melihat oleh wawancara kita karena gak main. Senang banget ya, parah. Sebenarnya tuh gue males diwawancarin mereka karena masih gue yang kena ujung-ujungnya. Kayak gini, kalau kita nge-MC, dia gak main ya. Pas kita gak nge-MC di Medan dia kemarin main. Dia main juara lagi. Kita gitu nge-MC ya? Dia gak lolos lagi. Jadi gantian cair dia, kalau kita cair dia enggak. Dia cair kita iya. Iya, sok gue minta Garena jangan pakai mereka udah lagi. Kamu terus rezeki orang. Oke kak, gue mau nanya-nanya dikit nih. Lu kan udah berapa tahun sih kalian berdua? 2 tahun ya main kemarin? Tahun kedua, kalau dia tahun keempat. Tahun keempat. Ya. Gue nanya yang 2 tahun kemarin aja deh. Gimana sih pendapat lo tentang yang tahun lalu sama yang tahun ini? Tahun lalu capek, hari ini susah hari itu sih. Iya, beda dari hari beda. Tapi gue sih ngakui tadi gue udah barusan ngobrol sama Indi. Hari ini tuh yang point blank yang 2018 ini lebih rapi banget. Biasa kan tuh persiapan setiap matchnya kan lama tuh ya. Prepare-nya lama dan kali ini tuh bentar banget. Dan akhirnya semua tuh padat, sepadat, serunya padat gitu. Jadi bisa dibilang timekeeper-nya lebih rapi banget, menurut gue lebih sabi. Dan itu tadi, jadi kayak emang biasanya tuh ngaretnya sampai 2 jam atau hampir 3 jam. Ini tuh kayak paling ngaret cuma bentar lah, hitungan menit doang. Dan itu ngaretnya juga gara-gara door prize-nya tadi, gak ada yang mau ngambil. Kayak ya menurut Ngana aja ya, door prize-nya ada 20 ribu orang, katakanlah satu-satu ya susah aja nemunya susah, gitu loh. Udah pulang, ada yang dipanggil mama, ada yang capek. Jadi lebih seru banget, peningkatannya luar biasa sih. Oh ya, daripada tahun lalu? Cuma venue gue lebih demen tahun lalu, karena venue tuh jadi beneran rata. Kalau tahun lalu kan kayak dari berbagai angle kan, empat sudutnya lo bisa lihat. Kalau ini agak manjang. Iya, kalau ini tuh jadi yang kelihatan ya di depan aja. Kalau kita kan privilege ya kebetulan, jadi mau dari mana saja bisa bu. Betul. Legenda. Kalau untuk crowdnya? Crowdnya? Gue sih selalu speechless ya sama troopers ya. Dari udah 4 tahun dari 2015 sampai 2018 udah beberapa eventnya point blank gitu selalu meriah. Betul. Selalu meriah, nggak pernah sepi, selalu heboh dan selalu antusias dengan setiap matchnya. Iya kayak tadi juga pokoknya kita kan dari kemarin lah dari gladi dari kosong sampai ramai banget sampai kosong lagi gitu. Kayak gak nyangka aja sih Balai Kartini ini bisa sepenuh tadi sampai ujung-ujung belakang. Oke, selanjutnya harapan lu buat kedepannya buat PBNC atau PBGC? Oleh main. Harusnya MC-nya naik. Oleh main, dah. Tapi gue pengen pas gue nge-MC dan Gian nge-MC juga ada oleh main gitu. Gak datang sebagai main. Gue mendingan gak usah main daripada kalau main buat apa main kalau gak juara. Oh, dia kalau main harus juara. Jadi lo nge-MC gue juara. Wah, itu keinginan bersama ya. Pokoknya kalau harapannya gue sih menantikan tahun depan tuh di mana lagi? Pasti dengan konsep yang pasti lebih gokil lagi. Betul. Dan pesertanya makin selektif lagi, makin-makin kompetitifnya makin kerasa banget. Dan tahun ini kan sistemnya agak beda ya. Oke. Dan juga, kerasa banget jadinya. Tahun ini juga terbentuk sejarah baru untuk juaranya. Ada yang sampai bisa mempertahankan karena biasanya pasti ganti gitu tiap tahun. Oke gitu aja, makasih banget nih buat kalian yang udah nemenin kita. 5 ribu. Di belakang kamera lah. Pokoknya makasih banget yang 5 ribu aja, 5 ribu. Buat
buat MC-MC cantik kita dan ganteng kita ini yang udah nemenin kita 2 tahun ini, mudah-mudahan kedepannya tetap mereka yang nemanin karena kayak udah klop banget gitu, ya nggak sih? Kan satu kata buat video gue ini. Hacep. Hacep. Gila nggak Hacep? Nggak boleh, nggak boleh. Seru, seru, seru. Biar anak-anak banget seru. Idola para troopers. Satu kata cuy. Satu kata. Idola. Nggak ada yang... Yaudah gitu ya, makasih banget Kak Indire. Sukses buat channel. Lagian, makasih banget. Kacamatanya sabi banget, lihat deh. Kayak kacamata tidak sesuai fungsi. Yang foto gini doang. Kok, tapi dia yang make tetap gimana gitu ya, nggak sih? Setuju. Kalau oleh yang make emang kayak barang kusak. Makanya nggak mau, gue nggak mau make, naruh di sini. Oke, sekali banget, makasih banget. Amin. Gue lagi bareng sama juara bertahan 4 kali PBLC. Gue harus nanya sama lu nih. Apa tuh? Gimana sih perasaan lu? Seneng lah, bangga lah, lagi lah. Gue bisa 4 kali juara bareng teman-teman gue. Enggak bosen? Enggak sih, alhamdulillah. Buat nanti next-nextnya lagi juga gak bakal bosen gue. Jadi lu tetap bertahan yang berlima? Ya, buat ke depannya. Acara tahun ini gimana? Amal dibanding sama teman-teman yang kemarin gimana? Bagus sih, dari plus pool kayaknya juga naik ya. Ya walaupun dikit-dikit gak apa-apa lah. Hadiahnya gitu, hadiah naik ya. Untuk penonton atau ramenya atau crowdnya? Rame sih dibandingkan yang kemarin yang di Medan kan. Di sini jauh lebih rame lah. Di Medan lebih seru. Iya, lu kan ya. Terus pesan-pesan lo nih buat fans-fans lo terutama. Gak, makasih banyak, makasih banget pokoknya. Terima kasih banyak udah dukung kita terus. Walaupun mau kalah mau menang, terima kasih banyak. Terus jangan capek-capek dukung kita dan support kita terus lah ya. Dukung sama support sebenernya sama. Tapi ya udahlah, biar panjang aja kalimatnya gitu kan. Buat kedepannya terus aja doain kita dan dukung kita terus. Semoga roster kita gak ganti-ganti. Still ya, berlima ya roster ya. Jadi berarti bisa kelima kalinya lah ya. Amin. Ya, enggak sih, enggak pengen kayaknya bule yang lain lah. Gitu. Ya udah, gue minta satu orang, kan dari tadi pada diem nih, gue minta satu orang satu kata buat gue, buat video gue deh. Seru, keren, dan jangan lupa subscribe. Seru abisnya, asik banget, jago. Kan enggak kreatif anak-anak Evos tuh sebenarnya. Tuh di dulu, aduh jangan deh, udah pokoknya deh. Thank you banget ya, makasih Indri, makasih Devi, makasih. Lu kok gak ada seneng-senengnya, seneng gitu loh. Salah channel. Ya yeah, dia lagi. Nih gue udah sama Harry. Dia juara tau. Apa? Di vlogin dia juara. Gue udah sama Benny sama Harry. Ben, Her. Oi. Rasanya apa Ben? Rasanya gokil. Hah? Gokil. Rasanya gokil. Parah, gak bisa diungkapin lah. Ada abang-abangan yang datang. Yuk, gimana perasaannya yuk? Seneng lah. Seneng aja, dulu juga di GF seneng, masa di sini seneng lagi, seneng molo. Seneng banget lah, gue buktiin jadinya. Apa? Gue buktiin. Nih, lu pertama sih Benny sama si Harry nih. Her, lu kan udah 2 kali ya. Lu bakal ketiga kalinya gak kira-kira? Gak ada yang gak mungkin bro. Harus. Hah? Harus. Lu udah keberapa kali ya juara PBNC? Banyak sih. Kalau kata orang Cina nggak boleh yang keempat disebutin. Nggak boleh disebutin. Ya berarti banyak lebih dari 3, di bawah 5. Oke. Okay. Lo kenapa di grup? Di grup siapa? Hah? Di PBCL kenapa? Oh di grup PBCL. Nggak kenapa-napa, kalah 3-4 kali. Kan harusnya bisa lolos. Ya kan game. Yang kan game. Game. Oh game ya. Kan game terakhir. Ya game. Permainan berarti. Game itu ya gamer, para player ya. Gue mau tanya nih Ben tentang sama lu bertiga nih, tentang caranya nih finalis-finalis dikumpulin dengan cara yang tahun ini kan berbeda nih. Nah gimana pendapat lu dari lu dulu? Seru sih ya. Jadi banyak buat teman-teman yang emang lagi ngerintis tim dan lain-lain. Jadi kalian tuh nggak usah perlu takut kayak misalnya kita nggak ada harapan buat ke grand final gitu, karena di sini sistemnya PBCL itu semua grand finalis yang sekarang ini nanti bakal bertanding di PBCL dan kalian bakal dapat 5 slot ya. 5 slot untuk penyisian PBNC atau PBGC, jadi sama aja sistemnya gitu. Jadi makanya buat teman-teman yang lagi ngerintis karir, jangan ragu lagi lah, karena peluang kalian besar banget buat masuk ke grand final dan bahkan menjuarai di grand final gitu. Lo ngomong asik karena dia gak ikut PBCL. Lo ikut PBCL, lawan tuh online-online. Kan gue juara dunia.
Juara dunia kan LAN. Kan tahun depan lu juga enggak ada rek invite BC lagi kan? Kenapa emang? Kan lu enggak 5 besar ya. Oh iya, gua 6 besar berarti gua ikut kota lagi ya. Berarti gua kemungkinan bisa masuk grand final. Hei, lu Her, gimana Her menurut lu? Ini katanya sih bakal terus loh, tahun ke tahun bakal kayak gini terus. Menurut gua enggak seru. Kenapa? Enggak imbang aja. Enggak, maksudnya enggak cengli lah. Lu main di luar kota delay, terus lu yang main di Jakarta tuh kasihan gitu. Ya intinya itu enggak cengli lah. Jadi lu bedain gue ya, bedain gue ya, bro. Kalau menurut lu ya? Ya enggak seru pastinya. Kenapa tuh? Yang koneksi dari koneksi gitu-gitu, terus enggak ada adrenalinnya, enggak ada nemu depan-depannya, mental. Terus sekarang mental online bisa lolos. Beda sama mental juara yang depan-depannya lu ketemu lu lolos. Mental juara, mental juara. Kalau udah ketemu di grand final tuh lain. Yang peringkat 1 di liga sampai sini jadi jadi lu enggak lolos enggak boleh bacotin orang. Jadi ya malah enggak lolos, kalau lolos gua enggak bakal bacotin orang karena gua enggak lolos gua enggak main, jadi gua bebas bacotin orang. Lu juga pada hoki juara atau enggak? Karena gua tuh enggak main, kalau gua main pasti lu gua sliding. Karena MPB itu membutuhkan hoki. Tapi walaupun lo main di sini juga lo gak bakal juara soalnya ini 144 enggak 75 Hz. Jadi yo, sekali lagi thank you banget. Congratulations setelah puasa gelar bersama gua kemarin dan sekarang gua masih gua yang puasa. Woyo. Jack next Jack was here. Jack, gue sebenarnya pengen nanya perasaan lo sih, tapi lo mau ngomong nggak curhat tentang perasaan lo buat kedua kalinya lo juara PBNC ini? Biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja. Gue jago. Jadi gua kan di channel lo harus songong kan? Ya, jadi gue gitu. Jadi biasa aja karena lo udah jago. Gue menang ya, gue jago ya, gue wajar menang gitu kan? Gue juara dunia MVP. Kenapa? Gua bingung juga sih sebenarnya mau nanya apa aja, juara dunia, juara terus MVP, terus ini kedua kalinya dia juara Indo dan 1M. Ya enggak sih? Lu bisa ceritain sedikit aja proses lu buat nyampe sini, apa halangannya? Kalau halangan ya kita bahas dari halangan ya. Halangan H-1 gua berantem sama Benny. H-1. H-1 always. Always. Dan H-1 juga Rio sakit. Oh iya. Rio panasnya tinggi sampai gue samperin ke rumah sakit awal bros yang di Kalimalang. Jadi ini kan cerita kan gue terkenal nih, ya kan. Terus gue live Instagram di situ, jadi udah banyak yang tahu gitu. Okay, jadi nggak sebenarnya nggak perlu perlu amat buat tahu sih. Jadi udah pada tahu udah gitu pada tahu, ya. Rio kan, sakit gitu. Kalau gue mungkin belum pada tahu ya. Siap. 2M bebas. Ngomong masih songong channel dia. Buat kedepannya gimana sama RRQ tim PB-nya tuh gimana kira-kira kedepannya? Bisa lu ceritain dikit ya? Sekarang logika aja ya. Kita hidup butuh duit, ya kan? Semua segala sesuatu butuh duit. Kalau selama menghasilkan, kenapa nggak gue lanjutin? Oh gitu. Bener gak? Yeah. Kalau udah nggak menghasilkan, kalah mulu ya pensi. Gitu. Lu ngecengin gue apa gimana? Yeah, gitu. Hah? Maksudnya. Jadi ini lagi nyari duit. Nih karena dua hidup butuh duit. Makanya gue wawancarain lu karena punya duit. Yeah, boleh kan? Dagi kan lu hoki terus kalau gue wawancarain. Lu berdua kali gue vlogin, lu juara dua kali pers PBIC lagi. Yeah. Nih perlu ikut gue ke Korea besok. Masalahnya ya. Kemarin gue kalah pas PBGC itu sih satu sih. Gue gak ngungkit ya, dia yang ngomong ya. Gue gak ngungkit loh. PBGC kalah itu karena ada yang nyontekin taktik gue. Oh my god. Ada yang nyontekin taktik gue men. Jadi pura-pura nongkrong bareng ya kan. Nanya-nanya ini itu. Weh nama gue udah jelek makin jelek nih. Gak. Selama RRQ masih ada, selama teman-teman gue masih ada, gue bakal tetap main. Terus pesan-pesan lo buat para fuckboy-fuckboy lo nih kan kayak banyak banget tadi fuckboy-fuckboy lo apa deh? Enggak, kalau fuckboy mah Benny, kalau gue Jack Bro. Jack Bro. Yo, okay. Jack Bro. Soalnya kalau di salah satu live stream gue, ya itu ada pakai badge-nya itu Jack Bro. Jack Bro. Ya, pesan-pesan buat Jack Bro ntol lo itu. Jadi gue cuma minta buat lo orang. Saat lo orang udah ngefans sama seseorang, jangan pernah lo ngedukung dia pas dia lagi menang doang. Gua mau lo ngedukung apapun keadaannya. Mau dia menang, mau dia kalah. Sekarang logika aja bro, lo tanding keluar, mana ada sih yang mau kalah?
Bener gak? Yeah. Pasti mau ngelakuin yang terbaik. Dan pasti ngelakuin yang terbaik gitu. Terus kalau sampai ternyata kalah ya berarti bukan rezeki. Berarti lo belain gue sekarang nih. Tadi lo habis jatuhin gue. Lo belain gue kan ini kan? Oh, bagus. Dikit-dikit aja dikit. Okay. Kayaknya cut aja kali yang tadi. Lo bingung ya? Yang tadi kayaknya gue salah ngomong. Gue mau sedikit tanya nih, setelah lo juara, ya mungkin buat lo sih gak terlalu jauh beda ya. Malah buat, menurut gue ini keuntungan banget buat tim-tim kayak lo. Karena lo gak ikut kualifikasi dan lo langsung masuk grand final. Dan dengan sistem yang sekarang nih, Jack. PBCL. PBCL ya, benar. Ya, PBCL. Kalau menurut gue sih PBCL itu nggak fair. Sama sekali nggak fair. Jaringan di setiap kota itu beda-beda. Ada yang cepet banget, ada yang delay banget gitu. Jadi kalau dibilang buat setara sama yang setaraf yang namanya PBNC ya, tingkat nasional gitu. Menurut gue itu nggak layak sih. Jadi dari zaman publisher sebelumnya juga itu di mana-mana ya, lu tanding warnet, abis itu datang ke Jakarta, tanding di Jakarta gitu. Gak ada sistem online ya? Gak ada online. Jadi kalau buat gue online itu fakta abis men. Itu lu bisa kalah karena koneksi gitu loh. Ya, karena kayaknya lu ngomong nggak bohong karena yang juara satu peringkat satu nggak tahu kemana. tapi lo mesti inget peringkat satu yang kemarin langsung lolos tetap peringkat satu men. Oh iya karena dia nggak ikut online. Kalau lo ikut online lo ngerasain yang namanya online. Nah. Kalau yang sekarang sih udah oke ya. Kalau menurut gue udah oke karena hadiahnya gede ya. Karenanya udah nggak kayak sempet turun kan sebentar kan. Terus sekarang udah naik lagi, itu udah buat gue apresiat banget buat PB Garena. Cuman yang masih ngeganjel itu yang online, sistem online. Sistemnya. Jadi itu gue pengennya semuanya yang lolos kota, event warnet itu datang ke kotanya gitu. Maksudnya kayak contoh misalkan kita ambil Jawa lah misalkan ya. Ambil Jawa, kita ambil Jawa pulau aja ya. Kalau misalkan orang Jawa mau tanding, ya lu tanding di mana kek? Jangan online gitu ya. Ketemu di kota itu gitu. Jadi semua misalkan Jakarta, Bandung, Surabaya atau mana gitu ketemunya ya udah, misalkan Jogja titik tengahnya. Ya udah ketemu semuanya diterbanginnya ke Jogja gitu. Tanding di Jogja udah dapat baru tanding grand final. Betul. Di Jakarta. Jadi sistemnya lan, enggak ada online ya kan. Sekali lagi makasih banget, sukses buat tim lo. Jangan lupa sama kesombongan lu jangan dihilangin ya kan. Gua nih, sombong cuma di channel ini, ingetin dia ya. Sombong, gua sombong cuma di channel dia ini sombong, dan sama dia. Sumpah. Woyo. Akhirnya sekarang 8:30. Selesai juga sebenarnya, udah selesai dari tadi sih dari 7:00. Cuman ya gue mondar-mandir. Ya emang gak semeriah yang tahun kemarin sih. Karena ya tahun kemarin ada PBIC-nya. Tahun ini sih gak terlalu meriah. Dan gak semua tim juga yang gue wawancarain. Gue cuman wawancarin tim-tim yang jagonya aja. Selamat buat RRQ, selamat buat juara 2 Alter Ego dan lain-lain, juara 3 TCN ya. Mudah-mudahan the next ada gue lagi di sini ya. Doain gue juga tetap bisa apa ya, bisa menyaingi mereka lah kasarnya, karena mungkin tahun ini bukan PBNC, tahun ini bukan tahun gue. Terima kasih buat semuanya, buat teman-teman gue yang udah pada mau gue tanya-tanya, yang udah mau masuk frame vlog gue kali ini, karena apa ya, ya cukup ini juga sih, buang-buang waktu juga sepertinya ya gak sih. Sukses buat kalian semua, jangan di follow, jangan di like, jangan di subscribe, ingat karena ini channelnya Magic Oleg. Sampai jumpa the next video. Woyoo.